أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, begitupun semua pemirsa Palpres Official, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita semua untuk terus dan terus mampu memaksimalkan diri, daya dan upaya untuk mendapatkan kebaikan di bulan Ramadan ini. Dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua hamba-hamba yang bertakwa, oleh karena sebab kita berpuasa di bulan Ramadan. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan menjelaskan beberapa poin penting kaitannya dengan masalah rukun atau syarat puasa. Rukun atau syarat puasa. Adapun perbedaan antara rukun dan syarat suatu ibadah seorang manusia, seorang hamba, yaitu ibarat kata maksud atau makna dari syarat atau rukun adalah, secara ringkasnya, kalau syarat itu adalah poin-poin yang harus ditunaikan sebelum ibadah tersebut terjadi. Kalau rukun adalah maksudnya rangkaian ibadah tersebut. Rangkaian ibadah tersebut setelah dipenuhinya apa? Poin-poin yang disebut dengan syarat yang telah dipenuhi. Baru setelahnya itu terjadilah rangkaian-rangkaian ibadah. Jadi rangkaian ibadah itu adalah rukun. Syarat adalah sebelum dari rukun. Itu singkatnya sebagaimana dijelaskan oleh para ulama usul fikih. Adapun rukun sudah kita sampaikan di pertemuan yang pertama kaitannya dengan makna puasa itu sendiri secara syariatnya. Yaitu ada tiga. Yang pertama kemarin kita sebutkan al-imsaku anil mufattirat. Yaitu menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa. Akan kita ketahui insyaallah ta'ala pada pertemuan berikutnya kaitannya dengan pembatal-pembatal puasa. Itu rukun yang pertama, harus menahan diri dari sesuatu yang membatalkan puasa. Itu rukun yang pertama. Rukun yang kedua dari rukun puasa adalah taqarruban ilallah. Bahwasanya apa yang kita lakukan ini dalam rangka ibadah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan yang lainnya. Kemudian rukun yang ketiga ditambahkan oleh sebagian para ulama adalah dengan niat. Yang ketiga dengan niat. Yaitu niat apa? Ikhlas, betul-betul mengharapkan pahala dari Allah dan menetapkan kemauan ibadah puasa ini, yaitu dikhususkan puasa Ramadan, bukan puasa yang lainnya. Itu niat ikhlas dan niat ta'yin. Yang keempat adalah durasi waktunya. Jadi menahan dari sesuatu yang membatalkan tadi, durasi waktunya mulai dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari, dari subuh sampai maghrib. Itu ringkasan dari rangkaian atau rukun puasa. Sekarang kita akan membahas syaratnya, apa saja syarat yang dijelaskan oleh para ulama kita kaitannya dengan wajibnya seseorang untuk berpuasa. Yang pertama kita akan sebutkan dari beberapa sumber redaksi di dalam kitab fikih para ulama, yaitu yajibu siyamu ramadana ala man tawaffarat fihi syurutu at-taliyah. Wajib seseorang berpuasa di bulan Ramadan dari syarat-syarat berikut ini. Yang pertama adalah al-islamu. Jadi hamba tersebut, anak Adam tersebut, syarat pertamanya adalah telah beragama Islam. Fala yajibu wa la yasihhu as-siyamu minal kafir. Gak sah puasa seseorang dari orang yang non-muslim, belum Islam. Li'anna siyama ibadatun, karena puasa itu sendiri adalah prosesi ibadah.
bukan amalan-amalan lain yang tidak memiliki kandungan makna ibadah, tetapi puasa itu sendiri adalah ibadah. Kalau ibadah, gitu ya, wal ibadatu la tasihhu minal kafir. Kalau ibadah itu tidak diterima, tidak sah dari non-muslim. Jadi syarat yang pertama adalah Islam. Berarti apa pemahamannya? Kalau misalkan syarat pertama itu adalah seorang muslim-muslimah, ketika dia baru masuk Islam, umur 80 misalkan, apakah wajib dia mengkodok puasa yang dulu dia mulai dari balik dalam keadaan non-muslim sampai dia masuk Islam ini? Berapa tahun coba, berapa bulan berarti? Apakah wajib dia harus mengkodoknya, menggantinya? Oleh karena sebab dia baru masuk Islam di umur 80 misal? Tidak. Karena dia setelah balik, setelah seakan-akan ya sudah diwajibkan untuk beribadah, yaitu sudah balik, dia tidak diwajibkan pada saat itu untuk melakukan amaliyah ibadah keislaman. Karena dia masih dalam keadaan apa? Non-muslim. Sehingga ketika dia masuk Islam di umur 80, maka tidak perlu mengkodok tahun-tahun sebelumnya. Oleh karena sebab dia masih dalam keadaan non-muslim. Tetapi wajib baginya untuk berpuasa tatkala dia telah masuk Islam. Jadi sedikit ya, kesempatan dia untuk berpuasa berarti ketika sudah berumur. Misalkan contohnya seperti itu. Jadi tidak wajib mengkodok. Karena syarat puasa itu sendiri adalah Islam. Yang kedua, syarat yang kedua yang perlu kita ketahui adalah al-buluk, balik. Buluk atau balik. Mulai dari 10 tahun, umur 10 tahun. Yaitu kata pengarang kitab ini, yaitu fala yajibu siyamu ala man lam yabluk haddut taklif. Tidak wajib puasa bagi seseorang ketika belum sampai hadut taklif, ya belum sampai apa, batasan mukallaf. Batasan mukallaf itu yaitu balik. Kapan balik? Yaitu tatkala dia telah ihtilam, dewasa ataupun mimpi basah, keluar tanda-tanda kalau dia betul-betul sudah masuk kategori orang yang dewasa atau balik. Ya kisaran kata para ulama 10 tahun. Tapi itu fleksibel, kembalikan kepada masing-masing manusianya. Bisa jadi ada yang umur 9 tahun, 8 tahun sudah balik, ataupun 10. Dan itu penjelasannya banyak para ulama, tanda-tanda seseorang itu balik. Yang pada intinya, di sini beliau mengatakan bahwasanya fadzakara minhum asabiyya hatta yahtalima. Sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sangat terkenal, yaitu rufi'al qalamu an thalasatin. Diangkat pena, maksudnya tidak dianggap dosa. Tidak dianggap dosa seseorang meninggalkan kewajiban. Salah satunya adalah seorang anak kecil balita, karena dia belum balik gitu. Kalau sudah balik, maka wajib bagi dia untuk menunaikan kewajiban-kewajiban rukun Islam. Kalau enggak ditunaikan, maka berdosa. Nah, ini si bayi, si balita tidak berdosa. Kenapa? Karena dia belum sampai syaratnya sebagai seorang yang telah dewasa ataupun balig. Akan tetapi, disarankan bagi walinya untuk menasihati dia, menasihatin dia, mendidik dia, membiasakan dia untuk berpuasa di umur 7 tahun. Di umur 7 tahun walaupun tidak wajib, tapi sah, tetap puasanya sah. Puasanya tetap sah, akan tetapi dia tidak masuk kepada kategori wajib puasa. Itu hanya sekedar latihan bagi dia agar dia terbiasa nantinya kalau sudah balik untuk berpuasa di bulan Ramadan. Itu yang kedua, singkatnya yang kedua seperti itu. Yang ketiga adalah al-aqlu, berakal. Berakal. Syarat berikutnya adalah orang yang berakal. Apa maksudnya? Fala yajibu siyamu alal majnun. Berarti kalau berakal lawan katanya orang gila. Wal ma'tu, pandir, idiot, dan sejenisnya. Yang dia tidak memiliki akal yang sehat untuk memilah dan memilih dari keburukan ataupun kebaikan. Maka bagi dia tidak diwajibkan untuk
berpuasa, maksudnya dia boleh-boleh saja meninggalkan puasa dan dia tidak berdosa karena dia orang tidak normal ataupun pandir. Karena syarat dari puasa itu sendiri adalah berakal. Sebagaimana yang juga disebutkan Rasulullah SAW dari hadis yang tadi dibacakan, ada tiga golongan yang tidak dianggap dosa bagi mereka meninggalkan suatu kewajiban. Salah satunya adalah majnun hatta yafiqah, seorang yang gila, idiot, pandir, sampai dia sembuh dari kegilaannya tadi dan seterusnya. Itu poin ketiga yang dapat kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Insyaallah kita akan sampaikan pada pertemuan berikutnya. Silakan kalau ada pertanyaan yang ingin diajukan kepada pemirsa sekalian untuk disampaikan di kolom komentar. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bulan keberkahan kembali datang. Bersama kita jaga kesehatan, tingkatkan imun dan iman, perbanyak ibadah selama Ramadan. Mari bangkit dari pandemi. Saya Haji Muslimin dan keluarga besar Rakyat Bengkulu Media Group, Sumatera Express dan Group mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1442 Hijriah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami keluarga besar Palembang Express dan Palpress.com mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa 1442 Hijriah. Semoga dengan ibadah puasa kali ini kita semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan semua perintah-Nya dan meningkatkan amal-amal ibadah kita. Semoga di bulan Ramadan kali ini wabah COVID-19 juga segera berakhir sehingga kita bisa menjalani kehidupan kita secara normal lagi, dengan baik lagi. Selama wabah COVID, menjalankan ibadah puasa, kita tetap harus tetap menjalankan protokol kesehatan, menjaga jarak, rajin cuci tangan, memakai masker, dan juga menjauhi kerumunan dan keramaian. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Budi Tama Setiawan, General Manager Harper Palembang, mengucapkan selamat beribadah puasa di bulan Ramadan 1442 Hijriah. Semoga amal ibadah di bulan puasa ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sahabat pemirsa Palpress Official Channel YouTube, saya Tuan Guru Fakhri Juliansa bin Muslim mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan 1442 Hijriah. Semoga kita semua mendapatkan berkah, rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Salam tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Saya Sri Depi dan segenap keluarga besar tim Sumsel 24 jam mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa 1442 Hijriah. Di bulan yang suci ini, mari kita memperbaiki ibadah dan memperbanyak kebaikan. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa Cukup Pedes, jumpa lagi bersama saya Ella Sulistiana. Kali ini saya ingin menyapa pemirsa Cukup Pedes. Selamat Ramadan untuk kita semua. Semoga berkah di bulan Ramadan ada pada kita dan semoga Allah mengabulkan doa dan puasa kita. Selamat menunaikan ibadah puasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bersama tim kreatif Ternyata Bukan Miss mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga apa yang kita lakukan hari ini bernilai ibadah di mata Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saksikan terus
ternyata bukan mistis. Assalamualaikum teman-teman. Saya Kakak Juli berserta tim kreatif Ruang Cerita bersama Kakak Juli mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa 1442 Hijriah. Semoga amal ibadah kita diterima di sisi Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum galo-galo. Apa kabar budak lorong? Aman? Lapang eh? Cak mana puasanya? Semoga lancar terus. Ada sedikit pantun. Alangkah harum daun pandan sambil makan kurma Mekah. Marhaban ya Ramadan, bulan suci penuh berkah. Akas dan tim Budak Lorong, channel YouTube Palpres Official, pengen ngucap ke semoga kita bisa menyambut bulan suci Ramadan ini dengan penuh kedamaian. Bersihkan diri, sucikan hati. Selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1442 Hijriah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Budak Lorong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sungguh cantik gadis menawan, air zam-zam dari Mekah. Marhaban ya Ramadan, bulan suci penuh berkah. Bukan mendebel lah, ayo wajak pantun. Iya pantun kau. Aku juga ada. Ular kobra katanya berbisa. Hari Senin, hari Selasa, ikhlaskannya dalam puasa. Semoga terhapus segala dosa. Ayo puasanya. Kami dari program BASE mengucapkan selamat menaikkan ibadah puasa 1442 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Maafilahi tapi menaikkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. BASE, maaf tertentang biro peda. Alam wajah.